Yes guys, balik lagi channel gue Chris Guita, channel GSL guys. Ini ada yang baru banget guys, dan ini trending nomor 3. Ini dari Hype Labels. Oke, ini judulnya Le Sserafim Fearless Official Video guys. Ini berarti masih benar-benar baru guys. Coba ada informasi apa di sini guys? Gak ada informasi terlalu banyak guys ya. Ini tapi kayaknya masih baru banget, masih hangat guys ya. Belum ada seminggu guys. Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Ceplok. Oke, kita lihat konsepnya seperti apa guys. Kita langsung aja guys. Le Sserafim Fearless. Ceplok. Wow, oke. Okay. Nice. Oke, okay. Vibe-nya Billie Eilish ya guys. Oke. Okay. Clap-nya gue suka. Nice. Snare-nya guys ya. Beat 24 nih. Oke, okay. Visualnya mereka juga cantik-cantik juga guys. Wow, makin bersaing guys. Itu hampir kayak Lisa Blackpink. Wah, wow, video klipnya juga gila. Oke. Beat drop-nya seperti apa guys? Oke, ini masih. Wah, ini parah nih guys. Ini persaingan ketat guys. Oke, produksi juga matang. Oh nice. Oh nice groove, nice groove. Dan mereka cara ngeteknya juga apa asik guys ya, maksudnya dapat vibe seksinya dapat guys di sini guys, sorry guys, gue ulang lagi guys. Keren sih. Wah asik. Sedikit-sedikit misterius seksi gitu, nice, asik sih. Oke. Gitar filter ya, nice. Tunggu, berapa orang tadi bertujuh ya? Video klip juga keren guys. Bassnya juga asik, ngetake-nya nice. Pecah harmoni, oke. Oh nice. Asik, groove-nya asik banget guys. Parah. Wah, vokalnya juga karakternya kuat-kuat. Oke, berat-berat. Oh nice, lafal keren guys. Kenapa ya? Gue suka ya karakter vokal ngerapnya guys ya. So dia punya apa intonasi juga asik nih guys. Di sini guys. Gulang guys. Sorry guys. Di sini guys. Tuh guys. Oi, asik. Kacau, kacau. Oke, okay, build up lagi. Wah, asik sih. Mereka kayak pro gitu guys ya. Sekali denger dan lihat aja sih, first impression gue sedikit dark sexy gitu guys ya. Ini nih parah. Ini mereka dapat banget guys. Maksudnya gongnya lagu tuh dapat, groove-nya dapat, semuanya dapat di sini guys. Stop. Gila sih. Maksudnya di beat up-nya itu dikasih kayak semacam Tom 808 juga sabi, makin seksi sih guys di sini guys nih. Teng 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 teng, itu asik banget, parah. Dance-nya juga solid sih, asik, keren keren. Ngambil kamera juga keren nih, Korea itu guys. Tuh dikasih gitar tuh makin seksi, wek wek, filter gitu. Duh, tone-nya plastiki gitu kayak kick ya, tok tok gimana gitu, asik soundnya. Anjir, video klip keren lagi, parah. Keren, keren. Wah, anjir, gokil. Wah, ini parah ini gitu. Cantik tuh, guys. Wow. Ini gue denger gimana ya, vibe-nya tuh ada sedikit kayak Marilyn Manson loh, guys. Sebenernya, guys. Cuman EDM, guys. Ini jadi kayak ada metal, apa, rock-nya. Tapi balutannya itu dibalut sama kayak EDM seksi gitu, guys. Gimana gue gambarin ya? Tuh, guys. Para gitarnya kali ya. Wek, wek. Ya. Cepet gila lagu 2 menit 51 guys.
Spirit yang fragile. Wah berat guys, persaingan ketat guys. Ini kalau persaingan ketat beneran asli guys. Ini maksudnya secara video klip, secara materi lagu, cara mereka nyanyi, apa dia punya karakter-karakter vokal. Ini bisa kompetisi juga guys di K-pop yang lagi kayak begini rame guys. Ini gila sih, tadi gue sedap sih, gue maksudnya vibe-nya asik banget guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Chris sign out, bye-bye.